Hai semua, salam sejahtera. Welcome back to channel Umi Naim. Hari ini saya nak share cara penghasilan kek lobak merah ataupun dikenali juga dengan nama kek carrot. Okey, ini kek carrot slice ya. Pada ketika ini saya sedang menyiapkan tempahan daripada saudara saya. Jadi saya ambil kesempatan merakamkan video cara membuat kek lobak merah. Jom kita cuba resepi ini. Enam biji telur grade A. Masukkan sekali gula kastel. Pukul dengan kelajuan tinggi sehingga kembang. Okey, tepung kita campurkan sekali dengan serbuk kayu manis. Dimasukkan juga baking powder dan soda bikarbonat. Sebatikan ya. Kalau anda nak tapis dulu pun okey. Masukkan kesemua bahan tadi ke dalam mixer bowl secara berperingkat. Kemudian mix secara perlahan ya supaya sebati. Okey, masukkan lobak yang telah diparut. Masa masukkan bahan yang terakhir ni, lobak, walnut dan kismis, kacau dengan spatula sahaja. Sebatikan. Loyang boleh kita gunakan saiz 9 inci ataupun 10 inci. Suhu oven ikut pada oven masing-masing ya.
cake carrot is done. Maaf ya semua, saya lupa nak rakam video cara untuk membuat topping kek ini. Maklumlah tengah siapkan order orang sampai terlupa pula. Tapi anda ikut saja resepi untuk membuat topping kek ini. InsyaAllah jadi. Jangan lupa ya cuba. Bye.